No. Badanku pegel semua nih. Mau aku pijitin, Mas? Boleh, Jan. Boleh, Dik. Boleh gak aku manggil kamu, Dik? Boleh. Pijitin, Mas, Dik. Ya udah, ini jaketnya nggak mau dibuka dulu? Ya, buka dulu lah. Mas, kamu nggak usah ngojek dulu ya. Kan lagi nggak enak badan. Iya. Kencengan dikit. Udah. Terus, Mas mau sarapan apa? Kamu maunya apa biar nanti Mas yang beliin? Gak usah, Mas. Kita pesen Gober Food aja ya. Oh ya udah ya. Welatolah, piu. Mbak Rinjani, udah tinggal di sini toh. Mbak Yuni, iyalah saya tinggal di sini, emang di mana lagi? Kan ini kontrakan suami saya. Apa betah gitu tinggal di kontrakan sak cuplik kayak gini? Betah kok. Lah Mbak Rinjani, dulu waktu belum nikah, saya kan udah bilang, Mbok yo minta dicariin kontrakan yang lebih gede gitu loh sama Mas Pur. Yowes tuh gak cepet cari kontrakan yang lebih gede. Iya Mbak, nanti dicari. Yaudah ya, saya mau keluar dulu, mau cari sarapan. Oh, tunggu. Ada yang mau saya tanya. Itu loh, kemarin waktu resepsi di Jepara, masakannya itu catering apa masak sendiri tuh? Soalnya pas saya makan itu, rasanya kok kayak anyep gitu loh, kurang garam.